menyaksikan dan jumpa lagi di edisi ketiga untuk part terakhir Tata Rotan Majalengka. Dan kita masih dengan seorang wanita berusia 28 tahun, punya satu anak, seorang pramuniaga, dan dalam usia kelima pernikahannya ternyata ada orang ketiga. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus dan jangan lupa subscribe channel ini. Baiklah, untuk kartu selanjutnya ini lebih mengacu faktor-faktor yang di luar diri Anda dan tidak bisa Anda kontrol. Ya, setelah kita menyadari diri sendiri, setelah kita introspeksi, melihat ke dalam seperti apa diri kita, maka saatnya kita kembali pada Yang Maha Cipta. Kita tanyakan, kita adukan, kita keluhkan pada Tuhan. Semua masalah kita, semua apa yang kita hadap, saatnya kita mengadu pada puncak tertinggi dan Sang Maha. Nah, seperti itu. Jadi setelah Anda terlalu memikirkan masalah ini, masalah bagaimana ini dengan suami, bagaimana ini dengan keluarga, bagaimana ini dengan anak, dengan kehidupan ke depan, tapi Anda lupa berdoa, bagaimana semuanya bisa terjadi? Semua kehidupan ini ada yang mengatur. Kata orang, jodoh juga sudah diatur, dan memang seperti itu. Jadi ayo kita balik lagi, ini hanya dugaan saya, tapi mungkin selama perjalanan dari permasalahan Anda ini sangat kurang sekali dalam spiritual, ya, bukan begitu? Itu jawabannya dari Anda, ya. Yang jelas, kita kembali, kita perbaiki diri, kita mengkaji diri lagi, apakah memang semua ini bisa dipertahankan pada akhirnya atau sudah lepaskan saja. Yang jelas, kita serahkan, kita pasrahkan, setelah upaya maksimal kita pasrahkan pada Yang Maha Cipta. Namun demikian, saya masih, atau kartu berikutnya ini masih mengisarkan ada kekhawatiran-kekhawatiran yang Anda pikirkan. Salah satu yang paling utama mengganggu pikiran Anda adalah masalah anak. Ya, di antara banyak hubungan yang gagal, anak sebagai korbannya banyak sekali. Dan di antara banyak juga hubungan-hubungan yang berhasil, maka secara tidak langsung atau secara langsung dampaknya juga ke anak juga. Jadi yang paling Anda pikirkan saat ini adalah masa depan anak Anda, dan semoga saja pacaran Anda pun memikirkan hal yang sama, sehingga pada perjalanannya nanti masih bisa dimediasi, masih bisa dibicarakan baik-baik, masih bisa dikomunikasikan lagi untuk kepentingan putra tercinta. Namun mungkin ada beberapa hal lagi yang Anda pikirkan, salah satunya keluarga. Keluarga, saya yakin dengan keadaan rumah tangga yang sedang tidak baik ini, keluarga Anda mungkin ada salah satu dari pilihan-pilihan berikut. Yang pertama, mungkin menyuruh atau mengisarkan agar Anda memperbaikinya, tapi juga ada juga beberapa keluarga yang justru mendorong Anda untuk segera melepaskan. Dan saya yakin, atau saya juga, keluarga Anda ada di pilihan kedua. Nah, maka hasil dari semua pembacaan kita dari awal sampai sekarang, sampai di kartu kesembilan ini, jawabannya kita lihat ya di kartu 10. Nah,
bagus pun. Dari semua cerita ini, saya yakin Anda sangat merasakan sakit hati, kecewa, marah, mungkin juga membenci. Ya, karena semua ini membuat Anda pesimistis dengan hubungan ini. Lantas, apakah hubungan ini harus dipertahankan atau malah dilepaskan? Ya, dengan semua kesakitan ini, saya tanya balik, apakah Anda kuat menanggungnya atau tidak? Nah, jika memang Anda kuat menanggungnya, Anda perbaiki sikap Anda, kekurangan-kekurangan Anda, terus juga apa yang tidak ada di dalam diri Anda, lalu berusaha sebaik mungkin untuk menjadi istri yang terbaik, menjadi ibu yang terbaik. Tetapi apakah bisa melakukan atau bisa memaafkan perlakuan suami Anda atau pasangan Anda tersebut? Jika memang jawabannya bisa dan Anda kuat untuk itu, pertahankan. Tetapi dari semua rentetan pembacaan ini, jika memang Anda sudah tidak kuat,